miss antara Arneta dan juga hitter dari Indonesia. Dan kali bisa diangkat tadi dengan kaki Ali Budiarti. Ya, ya jadi harus bisa diberikan penjagaan khusus. Ya, cukup keras. Agusin Ulandari. Ya, sayang tadi situasi bola tanggung. Medi, cross spike tadi yang berhasil digagalkan. Oh, masih ya. Bisa dikembalikan. Luar biasa defender Indonesia. Kesempatan kali untuk melakukan sebuah set serangan. Slide quick tadi dari Agusin Ulandari berhasil diredam. Di posisi setter, kita akan nantikan apakah akan ada perubahan. Ya, ada kemampuan terbaik. Ya, kali ini kesempatan Indonesia berhasil. Sulit untuk bisa mengembangkan permainan. Ya, ada 3 poin lagi yang harus kita kejar. Agusin Ulandari. Ya, dan quick tadi yang kesalahan lagi yang kita lakukan. Ya, masih hidup tapi set kedua bersama saya Rama Sugianto dan juga Reza Pradita yang akan menemani dan memandu jalannya pertandingan. Dan kali ini bola masih bisa diseberangkan. Blok yang sangat baik. Ya, reset attack kali ini coba dilakukan oleh Vietnam. Dan kita lihat apa yang tadi dilakukan oleh Arneta. Sebuah rally kali ini pemirsa. Ya, dan Dita Azizah tadi melakukan sebuah dig. Ya, dan sebuah hitter lain yang dimiliki oleh Indonesia. Dan ini yang menjadi tantangan juga dilakukan oleh Vietnam tanpa transita. Ya, mampu tadi di dig oleh Medioku. Tidak ada serangan. Ribol. Vietnam kali ini melakukan sebuah serangan. Oh, kita punya defense dan block yang cukup baik. Sayang ketika transisi menyerang, serangan kita gagal untuk lebih membunuh. Dan kali ini bola quick tadi dari Agusin Ulandari juga berhasil. Indonesia. Ratri. Ya, dan kita mampu didik tadi oleh Arneta. Free ball. Ya, dan performa terbaiknya. Ya, dan kita lihat bola yang didapatkan ketika menghadapi Vietnam. Karena sekali lagi fighting spirit kita agak sedikit berkurang. Dari pertandingan. Agusin Ulandari. Ya, mampu di-receive kali dengan cukup baik. Ya, dan lagi kita akan menyaksikan bagaimana pertandingan di set ketiga yang akan berlangsung Indonesia menghadapi Vietnam. Kita bantu doa bagaimana perjuangan yang coba dilakukan. Urut 5 hingga 6 poin. Ya, dan kali ini kita lihat kembali mampu diredam upaya dari Vietnam. Dik yang sangat baik di Taziza. Ya, sebuah soft block. Kembali kesempatan dimiliki oleh Indonesia. Medioku berhasil mengejar ketertinggalan didapatkan atas Vietnam. Kita sudah kalah 2 set. Kalau kembali kalah di set ketiga, maka Indonesia kembali menerima kekalahan menghadapi Vietnam. 13-8. Dan Kwasi Kwaluyo. Artinya hari ini bagi Indonesia tinggal 1 pemain, Rama yang belum... 2 pemain yang belum bermain. Vietnam di seri kedua kali ini. Banyak PR tentunya untuk Indonesia. Untuk bisa bersaing setidaknya di level Asia Tenggara ya. Menghadapi Vietnam dan juga Thailand. Dan kali ini kembali mampu di blok. Ya, dan ya, poin Budiarti. Ya, masih bisa diangkat. Kembali kesempatan kali ini serangan dilakukan oleh para pemain dari Vietnam. Ya, menghadapi tim lapis dari Vietnam untuk bisa memperbaiki catatan pertemuan Indonesia dan juga Vietnam di tahun 2023. Ya, kesempatan match point dimiliki oleh Vietnam. Benar-benar situasi yang tentu tidak kita harapkan untuk Indonesia. Ya, dan kita lihat masih bisa di pancake tadi oleh Nandita.